Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami ya. Pada kesempatan ini kami berbagi dengan adanya email yang kami terima, yaitu tentang guru berbagi newsletter pekan ke-1 bulan November 2020, yaitu guru berbagi ya. Di mana pada edisi minggu pertama bulan November ini ya, guru berbagi mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat guru berbagi yang telah terpilih sebagai peserta Google Master Trainer ya. Bagi sahabat yang sudah mendaftar namun belum lolos seleksi, tidak perlu berkecil hati. Karena sahabat dapat mendaftarkan diri lagi di angkatan selanjutnya yang akan diumumkan di portal guru berbagi. Ikutilah terus informasinya di fitur aksi guru berbagi. Jangan sampai ketinggalan. Cek daftar nama peserta terlampir yang lulus di halaman berikutnya. Siapa tahu salah satu dari mereka adalah rekan guru sejawat di sekolah atau kota sahabat. Mereka nantinya bisa berbagi dan berkolaborasi dengan sahabat guru berbagi ya. Nah, ini pengumuman hasil seleksi peserta Google Master Trainer. Kami mengucapkan selamat kepada peserta Google Master Trainer yang terpilih. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi Google Master Trainer. Bagi peserta yang sudah mendaftar dan belum lolos ya, silakan bisa mendaftarkan kembali di angkatan selanjutnya. Peserta terpilih wajib mengecek email yang didaftarkan secara berkala untuk menerima informasi lanjutan tentang kegiatan ini ya. Google Master Trainer merupakan program yang dirancang untuk mewujudkan guru dan pemimpin sekolah yang mampu menginspirasi dan memimpin perubahan di era digitalisasi yang memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Program ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Google for Education dan Revo Indonesia yang dilakukan secara daring, ditujukan bagi para guru dari guru berbagi serta para widya iswara dan pengembang teknologi pembelajaran di lingkungan Dijen GTK. Google Master Trainer adalah program pelatihan mentoring yang insentif online mengenai dasar-dasar keahlian penggunaan Google Suite for Education untuk bertumbuh secara profesional, bekerja secara efisien dengan G Suite for Education, mengajar dengan insentif dengan G Suite for Education, sukses mengintegrasikan G Suite for Education dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini jadwal pelatihan dan program Google Master ya, yaitu dimulai pada hari Senin 9 November 2020 ya, waktunya mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore ya, pelatihan satu kelas kolaboratif. Minggu berikutnya Senin 16 November 13 sampai 17 November pelatihan 2 komunikatif efektif. Senin 23 November 13 sampai 17 pelatihan 3 mengajar interaktif. Senin 30 November pelatihan 4 persiapan training. 1 sampai 31 Desember pelatihan 50 guru. 1 sampai 8 Januari 2001 pengumuman pelaporan pelatihan. 11 sampai 15 Januari ujian Google Suite Education level 1. 18-22 pengumpulan laporan ujian, dan tanggal 25 sampai 29 Januari 2021 adalah penutupan ya. Pelatihan akan berlangsung online via Google Meet dan Google Classroom. Link pertemuan dan informasi lengkap akan dikirim ke email masing-masing ya. Kewajiban peserta menghadiri semua kegiatan bootcamp secara online, mengerjakan semua tugas bootcamp dengan minimal nilai 80, melatih minimal 50 guru, lulus ujian Google Certificate Education Level 1. Hal peserta setelah mengikuti program ini mendapat sertifikat internasional Google Certificate Educator setelah lulus ujian. Mendapat sertifikasi partisipasi program Master Trainer 32 jam. Mendapat sertifikat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendapat sertifikat kontribusi pelatihan guru 32 jam. Mendapat satu akun G Suite for Education, bimbingan online dan simulasi ujian Google Certificate Educator.
1 voucher ujian Google Certificate Educator. Berikut terlampir nama-nama peserta terpilih yang akan mengikuti program Google Master. Yuk berbagi, ayo berbagi, semangat mengajar, semangat belajar, semangat berbagi. Saatnya guru berbagi, dari mana saja guru berbagi bersama hadapi corona. Nah ini untuk nama-namanya terlampir ya. Nah saya juga belum tahu apakah nama saya masuk daftar sini. Nah, kita lihat ya, yang masuk daftar dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar ya. Ya masih loading. Nah, untuk nama-nama mungkin akan ini sudah mulai keluar. Ya, terima kasih. Nama-namanya akan saya sampaikan pada sesi berikutnya.